aristonya. Kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang menjadi usaha kami dan beserta teman-teman di manajemen Resto D'Karaeng ini mendapatkan berkah atas doa restu beserta dukungan Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami berharap keberadaan Resto D'Karaeng ini menjadi salah satu alternatif untuk kegiatan di dunia kuliner tentunya. Banyak sekali saat ini usaha kuliner ini merambah di Kabupaten Karanganyar. Tentunya kami juga berusaha untuk kembali di masa pandemi ini untuk bisa menghidupkan perekonomian, membangkitkan perekonomian yang ada di Kabupaten Karanganyar. Manajemen Resto D'Karaeng ini juga kami salah satunya menggandeng daripada UMKM yang ada di Kabupaten Karanganyar. D'Karaeng baru saja kita launching untuk peresmian dibukanya resto dan kafe. Semoga ini tempat yang indah, menyenangkan. Saya yakin yang hadir di sini akan kerasan dan akan selalu datang. Menunya luar biasa. Ada kekhususan soto kebo, seger, mantep, enak tenan. Ya, di samping banyak makanan khas Karanganyar yang ikut bergabung di D'Karaeng. Semoga sukses dan ini mensejahterakan semuanya, juga menambah penampilan Karanganyar yang bagus. Soto kebo mantap sekali, menggugah selera, sangat luar biasa. Ini salah satu brand bahwa di D'Karaeng ini mempunyai ciri khas masakan soto kebo yang mantap sekali.